Halo, selamat siang, Pak. Pak, ini saya bicara dengan siapa ya, Pak? Dan dari mana ya, Pak? Dengan saya, Pak Bayu Arianto, Pak. Dari? Dengan siapa ya, Pak? Ini dari siapa? Bayunya dari mana? Pak, dari bosku, Pak Imong. Dari Pak Imong. Pak, sebelumnya saya mohon maaf ya, Pak ya. Bukan saya nggak percaya ya, Pak ya. Mohon maaf banget nih ya, soal giveaway atau apapun yang mengatasnamakan Mbak Im Wong itu dirasa tidak ada, Pak. Tidak ada penerima hadiah melakukan transaksi terlebih dahulu, Pak. Itu tidak ada, Pak. Bapak siapanya, saudaranya atau siapanya? Bapak seharusnya nggak perlu tahu siapanya saya ya, Pak. Saya hanya bisa menolong orang yang sedang kesulitan nih, Pak. Karena yang saya lihat ini, Bapak dan Ibu ini cukup berusia fix ya, ini dimatiin ya. Ini sangat disayangkan lagi nih ya, kasus dari penipuan yang mengatasnamakan Mbak Im Wong nih ya, daerah Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan nih ya. Mati, Bu, karena dia tuh udah takut. Ya, biasanya masuk tuh hilang dong. Hilang lah, kamu main itu. Ibu ini salah satu ribuan orang yang kena kasus kayak gini, Bu. Ibu jangan terlalu terpercaya. Hilang situ lah, kamu kalau udah ini ya hilang lah. Hilang nih, Bu, kayak gini nih. Aku bilang jangan hilang. Ini tadi. Poongin ya, modus. Nah, ini nih modus nih. Ya. Nih, aduh, masyaallah dah. Ya, saya tadi cuma mau narik, kebetulan lihat Bapak Ibu ini nih kayak kebingungan gitu. Ya. Tuh. Mbak Im Wong. Tuh, ya. Ibu udah transfer berapa? Gak transfer, katanya dia mau ngasih. Oh iya, ibu gak transfer, tapi uang hilang. Iya kan? Karena kesedot atau dari adminnya ini. Sama aja kayak ngasih nomor itu, pin apa, rekening dia. Itu pertanyaan tuh, dia ngetik itu sama aja kayak ngelapor. Iya, Bu, coba-coba saya lihat. Ayo batin. Ini nomor kodenya katanya. Nama pertama kali ngasih nomor itu dari mana tahu-tahu itu mama ngasih nomor rekening. Ya, nomor rekening. Kali-kali ngasih nomor rekening. Ya minta nomor rekening. 120 juta katanya. Nomor rekening dikasih. Ya, segala apapun bentuk yang namanya nomor rekening, nomor PIN, kalau misalkan bukan orang yang kita tahu atau percaya, nggak usah, Bu. Gini ya, maksudnya dengan ibu bapak tadi bicara, dia masih aja narik apa ngeladenin gitu kan ya, terus aja kan meyakinkan bapak sama ibu kayak seolah-olah bapak mau nih kesana ya kan, kesana kesini, itu hasilnya sebenarnya nggak ada, Bu. Itu hanya permainan mereka gitu. Mereka itu kesana kesini supaya ibu nih yakin. Nah, tadi pas handphone bapak ibu saya pegang, saya bicara sama dia, bapak ibu sendiri lihat kan reaksinya dia kan, langsung dimatiin. Itu. Terus kalau seandainya saya bapak yang tadi. Gimana pak? Pergi ke admin Rili. Minta alamatnya. Adminnya itu di mana ya pak? Rilinya itu di mana ya pak? Alamatnya apa ya? Saya tadi 24 ya. Nih ditelepon baik-baik lagi, coba ngikutin alurnya tapi nomornya langsung diblok ya. Ini udah pasti viewer penipuan nih. Kacau nih, gemeteran ini kita nih.
ya udah nggak bisa dihubungin lagi. Berarti ibu bapak ini emang udah fix kena ketipu ya. Aduh, pihak berwajib nih begini-gini nih, tolonglah ya.